Aki teh wilayah teluk kecamatan mah ditempuh ku jalan Kapungkur teh. Pancet tengah kan. Coba cenah motor Kapungkur mah nya Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat sekalian dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi rumah yang berada atau terpencil lah ya, ada di hutan-hutan seperti itu, dan ada sepasang suami istri yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, dan mereka selalu bersama ke ladang, mereka bersama kemana-mana, selalu bersama, dan kita akan sekarang akan kesana sahabat, melihat rumah mereka dan melihat aktivitas mereka sekarang. Mudah-mudahan mereka ada sekarang, ada di rumah ya. Yuk langsung saja. Oke sahabat, ini jalannya kita bisa lihat ya, di sini perkebunan dan lebih mirip hutan ya, ya sahabat. Lihat, kita sekarang akan ke rumahnya, mudah-mudahan ada. Mereka hidup berdua teman-teman, dan mereka sudah tua tapi selalu kompak. Nah ini ada motornya teman-teman, mudah-mudahan mereka ada ya. Nah ini rumahnya teman-teman, kita main ke sini ya. Oke gaskeun. Assalamualaikum. Ki. Hayang ngiring adamel video di dieu. Video mangga. Da mangki. Alhamdulillah. Aduh, ka mana wae kita tara katinggal. Ini. Jang kayung wae jang. Iya Ki. Sok videoan kampung ngening Ki. Resepan we. Muhun nuju nantun ini. Alah. Aya tayo jang. Iya Ski, aya kita sok ka mana ya tetara katingali? Aki teh sok di masih layung di kebon. Di kebon. Mohon. Paingan tara. Hei kapungkur meuni aki teh sok dagangnya ya naon atuh aki? Ah, ieu teh tos loyo geuningnya. Oh, mohon. Motor mah error. Mohon. Di sieur sieur lemah. Mohon. Itu jadi mati langka we kana dagang mah. Mohon. Kapungkur nuju ABSD mah geuning aki. Mohon ah, itu mah. Aki teh wilayah teluk kecamatan mah ditempuh ku jalan Kapungkur teh. Pancet tengah kan. Coba cenah motor Kapungkur mah nya Aki. Ka pancet tengah ge, ka wilayah pancet tengah dugi ka Cibengang leuwih halam ka bitu ka Langkob. Sok ka nyoan kana motor sareng nini ini. Cibengal leuwih halang oge okay, ka dugi ka Langkob ka ditu ka kampingan Cimedang ka Cimanuk. Mohon. Rugi ya kita. Hebat kuatan. Kita tuh sabaraha tahun calik di dieu? Terus langkung 30 tahun. Oke, terus kedua putra nate, terus keluaran Mualimin. Iya kapol kapol akinya. Ah sore tuh kisok panen atau iya mah? Neme. Sabarai nasa kilo kapol ki. Kemarin 40 itu. Oh. 10,5 kilo. Kapung kurma aya nu kot dugi ka 300.000 geuning Ki. Ya kantos sareng capek. Kita luahon ini ge, masa zaman harita. Mohon, tapi ayeuna kok turun pisan ya? Kapal teh.
Ya teman-teman, ini adalah rumah Ki Ipin, lihat nih, bersama istri. Kecil tapi suasananya nyaman sekali teman-teman. Mantep. Ini ngeli ya, hawu nih. Alah, pasti ya loh. Itu nyangunya ini teh. Abi kita nggak mau kena nuki ya nih. Nuhun. Hari hawu, aku juga biasanya masuk ngadam. Iya. Nah, ini mah minang ditinggalkan, apa kapisan tuh bari bejat ah. Nuhun. Aku gitu weh, ceng deh, nama tunggu. Ini mah ketunggu. Hei Didi, nama wae Ki? Ayo lah. Wah, iya jam-jaman iya nya Ki? Hari di telepon ada kuburit. Nuhun. Orang kali ini nggak kena di telepon. Sain teh panjang teh di nalomari teh. Bodoh kabe kuburit. Jadi mendingan yang digantungkan ya Ki? Oh, digantungkan di tengah-tengah. Tuanin berit teh. Oh. Nuhun. Tuanin berit teh. Ya, wih laki. Nih. Wih. Mohon. Pak. Sok. Kawagal gua abi aduh. Oke sahabat, jadi itulah video kali ini. Mudah-mudahan Ki Ipin dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan ya. Itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video-video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.